Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali malam hari ini bersama dengan saya dalam acara Back to the Bible. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya harap kabar saudara sekalian tetap sehat, baik, luar biasa. Tema malam hari ini tipe orang percaya. Anda nanti ada di posisi yang seperti apa? Dan saya percaya kok malam hari ini semua adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang menaruh harapannya kepada Kristus. Orang-orang yang punya iman hanya kepada Kristus. Masalahnya adalah sejauh dan sedalam mana kita percaya kepada Kristus, sebatas ketika kita diberkati, atau ketika sepertinya doa-doa kita jauh dari jawaban, masihkah kita percaya, masihkah kita punya pengharapan penuh kepada Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu sahabatku sekalian, jika Anda berkenan, sebelum kita berdoa, boleh Anda share ke kontak atau ke rekanan Facebook Bapak Ibu saudara sekalian, biar banyak orang malam hari ini boleh diberkati, tentu boleh dipulihkan dan mendapatkan jawaban. Kita bicara firman Tuhan, segala sesuatunya balik kepada firman Tuhan, dan firman itu yang akan memerdekakan kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat cuaca yang cerah, buat nafas kehidupan, buat penyertaan-Mu dan anugerah-Mu, hingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, sampai detik ini, kami boleh mengumandangkan kata Ebenezer. Tuhan menyertai kami dengan kelimpahan, dengan penyertaan, dengan kekuatan anugerah dan pertolongan. Jika kami menyadari betapa hebatnya penyertaan-Mu, hari-hari yang telah kami lalui dalam masa-masa pandemi ini, tetap kami bertahan dan kuat. Itu juga karena pertolongan-Mu. Di luar Tuhan kami akan lemah, di luar Tuhan kami akan kehilangan arah, tapi dalam Tuhan kami mendapatkan sukacita. Berkati wifi, berkati sarana-prasarana yang kami pakai malam hari ini ya Tuhan. Biarlah pembahasan Back to the Bible boleh berjalan dengan baik sampai 40 menit ke depan. Nama Tuhan dipermuliakan. Sampaikan isi hatimu seturut dengan kehendakmu dalam firmanmu. Kami percaya ada kekuatan dan pengharapan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan di tengah-tengah kebingungan atas pengharapan, Engkau berikan kami keyakinan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tipe orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi sebelum kita bahas tipe yang bagaimana, mari saya ajak Bapak Ibu, sahabatku semuanya, opa, oma, om, tante, kakak, adik yang ada di rumah atau di jalan atau di kantor, bahkan mungkin ada di antara kita yang sakit, untuk membuka Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Nah, garis bawahi ada nama Lazarus karena salah satu tipe nanti yang saya bahas adalah Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat yang kedua, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan. Nah, lihat ini, ada lagi tokoh namanya Maria. Siapa Maria? Maria yang meminyaki kaki Tuhan dengan minyak narwastu, minyak mur, dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Terus ayat keempat,
Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Saya ulangi sekali lagi. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ayat ini pun berlaku atas saudara dan saya sampai hari ini. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang ke-5, Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang ke-7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Nah, ketika ajakan kepada murid-muridnya untuk kembali ke Yudea, ini adalah tipikal yang mengaminkan ajakan Yesus adalah orang-orang yang percaya. Kenapa Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena ketika Yesus sebelum meninggalkan Yudea, dia mengalami penganiayaan, dia mengalami hal yang tidak baik, dia mengalami situasi yang tidak bersahabat. Tetapi Yesus tetap kembali ke Yudea di kampung Betania, di mana Maria, Martha dan Lazarus tinggal. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengiring Tuhan, iman percaya kita, bahkan pelayanan daripada melayani Tuhan, tentu jalan kita tidak mulus. Sering kita disalahartikan, kita sering difitnah mungkin, dijelek-jelekkan, disalahartikan, berbuat baik tetap dinilai jelek. Tapi dengar baik, Tuhan memberikan teladan yang luar biasa. Fokus kita bukan kepada orang yang membicarakan kita. Fokus kita bukan kepada orang yang menjelek-jelekkan kita. Fokus kita bukan kepada orang yang memfitnah kita. Fokus kita adalah melayani Tuhan, dan apa yang kita lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Di banyak kesempatan saya katakan, kita melayani bukan untuk terkenal, dan kita melayani bukan supaya untuk kita dikenal banyak orang. Saya ulangi sekali lagi, kita melayani Tuhan bukan karena kepingin terkenal, tetap juga bukan karena ingin dikenal. Tetapi kita melayani Tuhan, kita menyenangkan Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan karena kita rindu dikenal oleh Tuhan. Yang paham dan setuju dengan saya katakan amin. Jadi gak usah dompleng tenar dari pelayanan, gak usah dompleng kita supaya famous di banyak orang, gak. Biar Yesus yang semakin besar, sementara kita biarlah semakin kecil. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi gak usah lagi orang difokuskan melihat kita. Saudaraku, kita gak usah lagi membangga-banggakan diri karena pengurapan Tuhan. Gak usah membangga-banggakan diri karena jemaat yang banyak, karena kita bisa pergi kemana-mana. Gak perlu. Yang terkenal cukup Tuhan, yang hebat hanya Tuhan. Kita hanya melayani dan mencari perkenanannya. Ketika kita percaya yang kita senangkan adalah Tuhan, yang tidak pernah kau lihat, tak pernah kau pikir, timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi orang yang murni hatinya, bahkan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Yang setuju sampai di sini katakan haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ada 4 tipe pengikut Kristus. Nah, kita di posisi mana? Yang pertama tadi dalam pembacaan Injil Yohanes, ada nama yang pertama kali saya sebut adalah Lazarus. Siapa Lazarus? Kalau boleh saya simpulkan, Lazarus adalah orang yang hanya menikmati mujizat. Luar biasa mujizat yang dia terima. Dia mati sudah 4 hari dibangkitkan. Tetapi tidak ada karya Lazarus yang terlalu signifikan sejauh saya pelajari dalam Alkitab untuk melakukan karya-karya Tuhan. Justru Lazarus
yang terakhir hanya makan bersama dengan Yesus. Tidak ada satu gebrakan, tidak ada satu terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Lazarus, padahal Lazarus mendapatkan mukjizat yang tidak semua orang bisa menikmati, karena pengalaman yang diterima Lazarus daripada anugerah Tuhan adalah pengalaman yang sangat-sangat spesifik. Bayangkan, dia sakit dan mati. Semua orang sudah bilang bahwa Lazarus, saudara Marta dan Maria, mati. Tapi Yesus datang, Lazarus, bangkitlah dari tidurmu. Dan Lazarus bangkit. Tetapi dalam kisah-kisah selanjutnya, kisah Lazarus tidak ditulis. Apakah Lazarus memenangkan banyak jiwa? Apakah Lazarus bertobat? Tidak ditulis demikian. Pesan saya demikian, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda menjadi orang yang percaya, Anda pengikut Kristus, Anda radikal dalam Tuhan, fokus Anda, fokus saudara, bukan ngejar mujizat semata. Mujizat tidak membawa keselamatan. Mujizat adalah bagian daripada iman percaya kita. Jadi kalau Anda dalam satu komunitas, dalam satu ibadah, atau mengagumi hamba Tuhan yang tanda kutip katanya punya karunia kesembuhan, mukjizat segala macam, suatu ketika Anda akan kecewa. Jadi Lazarus adalah tipe orang percaya, tetapi orang yang hanya menikmati mukjizat. Kita harus belajar untuk berbuah. Kita harus belajar untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Loh Pak, dapat mukjizat boleh enggak? Saya tidak melarang. Tapi justru ketika Anda mendapatkan mukjizat, mendapatkan jamahan Tuhan, mungkin ada yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, itu adalah satu sarana supaya kita dengan mukjizat itu lebih memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Jadi mukjizat bukan Anda nikmati sendiri, bukan Anda kejar, terus Anda diamkan. Tidak. Yang paham sampai di sini katakan amin. Karena banyak orang berbondong-bondong, banyak orang bersaksi tentang mukjizat yang dia dapat. Pertanyaannya adalah, apakah setelah mendapat mukjizat, dia berbuah? Beda dengan sebutlah Bartimeus, orang yang buta, orang yang miskin. Ketika dia disembuhkan oleh Yesus, dia bisa melihat. Apa yang terjadi? Wow, dia mengikut Yesus. Hidupnya menjadi teladan bagi orang lain. Seberapa banyak orang dapat mukjizat akhirnya gak jadi teladan? Pak, Bu, kalau ada orang yang sudah di ICU atau mati, dapat mukjizat dari Tuhan, dan dia sembuh atau hidup, bukan berarti dia tidak bisa mati. Suatu ketika akan mati. Cuma tertunda saja kematiannya. Dan ketika mukjizat itu kita dapatkan, harusnya itu kesempatan untuk kita menyaksikan. Itu kesempatan untuk kita memberitakan betapa luar biasanya Tuhan. Tetapi sampai di Lazarus bangkit, tidak ada lagi kisah-kisah yang lain yang membuat dia memenangkan banyak jiwa. Ini tipe yang pertama. Tipe yang pertama. Terus tipe yang kedua. Tipe yang kedua siapa, Pak? Tadi disebut saya nama, yaitu adalah Marta, adik daripada Maria. Marta ini adalah orang yang sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Bagus tidak? Bagus. Karena tidak mungkin ada Maria bisa duduk di kaki Tuhan dengan baik tanpa ada pekerjaan Marta yang mengambil bagiannya. Tetapi yang menjadi masalah adalah Marta orang yang sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi suka cemburu dan membandingkan diri dengan orang lain. Sampai dia ngomong sama Tuhan, Tuhan lihatlah kenapa Maria hanya duduk sementara aku sibuk segala macam. Loh, melayani bagus, melayani pekerjaan Tuhan is okay, luar biasa. Tapi masalahnya adalah apa? Ada sifat iri hati. Ada sifat cemburu. Ayo kita bertanya sekarang. Mungkin di gerejamu, di lingkunganmu, di persekutuanmu,
ada orang-orang yang mungkin usianya sama dan level atau tingkat pekerjaannya tidak jauh berbeda dengan Anda. Tapi kalau orang lain lebih diberkati, bisakah kita tetap merendahkan diri? Tidak harus cemburu terhadap pencapaian orang. Yang paham dan setuju dengan saya katakan amin. Mungkin ada dalam lingkunganmu, dalam pelayananmu, sama-sama melayani, startnya sama-sama, tapi kenapa dia dapat porsi lebih, dapat anugerah lebih, sementara saya tidak? Pertanyaannya adalah, kalau ada orang dipromosikan, kalau ada orang mendapatkan anugerah lebih daripada saudara, bisakah kita tidak cemburu? Ini landai saya katakan, gampang saya katakan, tapi tidak gampang untuk dilakukan. Termasuk pendeta. Betul. Pendeta juga punya rasa iri ketika gereja orang lain lebih ramai. Pujian penyembahan di gereja lain lebih hebat. Itu bisa menyebabkan iri kalau kita tidak bisa menundukkan diri. Marta mewakili orang yang percaya. Marta mewakili orang yang melayani Tuhan. Marta adalah tipe orang yang setia. Tetapi sayang dalam pelayanan apa? Dia cemburu dengan orang lain. Dan yang dicemburi bukan orang yang jauh. Adalah saudaranya sendiri Maria. Bahkan melalui kesibukannya dia mencoba mengajak Tuhan untuk menegur Maria. Itu tipe yang kedua. Bagaimana Pak dengan tipe yang ketiga? Tipe yang ketiga bagaimana? Tentu setelah Lazarus, Marta, ada tokoh yaitu Maria. Siapa Maria? Maria adalah tipe orang percaya, mewakili orang-orang yang begitu yakin mengambil bagian bukan hanya yang baik. Jadi Bapak Ibu malam hari ini pelajarannya adalah kalau Anda baik lawannya bukan buruk lagi. Kalau Anda mendapatkan baik lawannya adalah yang terbaik. Sebagai orang yang beriman kita harus mengejar yang terbaik. Yang setuju katakan haleluya. Tipe Maria yang suka duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman-Nya dan berbicara dengan Tuhan. Dia tahu persis waktu yang mana untuk duduk diam. Mendengarkan bagian-bagian penting daripada Tuhan untuk dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Daripada sibuk mengambil bagian yang bukan bagiannya sehingga dia kecapean dan lelah. Coba lihat saudaraku. Saya sering, bukan sering ya, beberapa kali saya menemukan hamba Tuhan bilang begini. Saya capek melayani Tuhan. Mungkin karena gak dijawab doanya, mungkin keluarganya menjadi tidak menjadi baik, atau tidak terjadi keharmonisan antara suami istri. Pak, bu, opa, oma, om, tante, sahabatku yang dikasih Tuhan. Tidak ada satupun ayat dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru yang mengatakan ketika melayani Tuhan pulang pada capek atau kecapean. Tidak. Tidak ada. Never and ever. Pertanyaannya adalah kenapa banyak statement kita dengar capek melayani Tuhan, bahkan ada yang undur. Pak, bu, ya opa, oma, om, tante dengar baik. Kalau ada orang yang capek melayani Tuhan, sesungguhnya dia mengambil bagian yang bukan bagiannya dia, dia ambil, nah Anda akan mengalami kelelahan. Yang paling repot adalah kalau kita sudah masuk dimensi lelah rohani. Malas berdoa, malas menyembah, malas memberi, malas mengampuni, malas memberkati, malas untuk membangun satu komunitas kudus. Yang setuju katakan amin. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena Maria suka duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya dan berbicara dengan Tuhan. Artinya bagian bukan yang baik lagi, bagian yang terbaik. Ikuti perkataan saya sih, yuk. Saya mau mengambil bagian yang terbaik. Kalau Anda sudah mengambil bagian yang baik, terus berpuas diri, wow. Jangan sampai di situ. Anda harus mengejar yang terbaik. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Untuk perkenanan Tuhan. Untuk apa? Supaya Tuhan berkata, anakku, aku berkenan kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.
Kita harus jadikan Yesus sebagai sentral kita. Maria menjadikan Yesus sebagai orang yang percaya, Maria menjadikan Yesus menjadi sentralnya, pusatnya. Pusat daripada segala-galanya, Maria hanya berserah kepada Yesus. Saudara pasti rindu mendapatkan satu statement, pembacaan firman Tuhan. Apa sih Pak hasil daripada ketika Yesus kita jadikan sentral? Di banyak kesempatan di Back to the Bible selalu saya bilang, kalau Anda kehilangan uang, Anda kehilangan harta, Anda kehilangan pekerjaan, Anda belum kehilangan apa-apa. Jadi masalah besar buat kita kalau kita kehilangan Yesus. Kalau Anda kehilangan Yesus, sekalipun tidak kehilangan harta, sekalipun tidak kehilangan pertemanan, segala-galanya akan hilang. Yang paham dan setuju katakan amin. Oh ya, pelayanan tidak bisa flat, penyembahan tidak bisa flat, mencari Tuhan tidak bisa hanya karena rutinitas, tapi berikan yang terbaik. Ini loh hasil saya tunjukkan buat saudara. Mari kita buka kitab Ratapan. Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Ini adalah buah, ini adalah hasil dari apa? Anda menjadikan Yesus yang terbaik dan Yesus menjadi sentral atas kepercayaan saudara. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saudara boleh tulis, saudara boleh capture ayat ini, saudara boleh kasih underline, saudara boleh kasih bold, saudara boleh pasang di Facebook saudara, saudara boleh pasang di Instagram saudara, bahwa ayat ini bisa hidup atas kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Wow. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ini ketika Yesus menjadi sentral saudara. Ayat 23, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ada amin. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku dan jiwaku. Wow, ini keren saudaraku. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Selalu baru tiap hari dan besar kesetiaan. Apa sih yang saudara Anda yang harapkan dalam hidup ini? Menurut saya, tujuan kita hidup hanya satu. Supaya kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Ketika mengakhiri pertandingan dengan baik, kita mendapatkan perkenanannya. Ketika mendapatkan perkenanannya, kita hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Lain itu hanya bunga. Berkat itu anugerah, kesehatan itu anugerah, pencapaian itu anugerah. Tapi perkenanan Tuhan itu mutlak. Olehnya, kepercayaan yang bagaimana yang kita tawarkan di hadapan Tuhan. Seperti Lazarus kah yang fokus hanya kepada mujizat? Apalagi maaf, banyak orang sekarang, ada beberapa orang bilang begini, saya mencari persekutuan gereja, kenapa? Karena di sana memberikan sembako. Anda tidak mengejar sembako dalam percaya kepada Tuhan. Anda tidak mengejar receh, tetapi Anda mengejar perkenanan Tuhan. Dan itu luar biasa. So great our God in my life. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau Anda punya pasangan yang setia, pasti bangga. Anda punya pekerja yang setia. Kalau Anda seorang gembala atau pelayan, pasti Anda setia, pasti Anda bangga. Kalau Anda punya kawan yang setia, pasti Anda luar biasa. Loh, ini Tuhan yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, gak ada lagi yang bisa menghalangi langkah kita.
Kalau Tuhan yang membela kita, enggak ada lagi yang bisa menghalangi setiap langkah kita. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan ingat baik, kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Mungkin temanmu menutup pintu bagimu, mungkin orang lain menutup berkat bagi engkau. Mungkin 1, 2, 3, 10, 100 pintu ditutup oleh mereka. Ribuan pintu bisa Tuhan buka, dan itu buat orang yang tahu bagaimana memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang tidak hanya percaya, tetapi mengejar yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat Lukas, yuk kita melangkah lebih dalam lagi. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus menerus. Saya ulangi ya, terus menerus. Kalau bahasa sehari-harinya apa? Kesukaannya. Kesukaannya adalah ada kerinduan, hati yang lapar, haus. Terus-menerus mendengar perkataannya, mendengarkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara bisa bayangkan, kalau Maria yang ada di kaki Tuhan, yang duduk mendengarkan Tuhan, diambil oleh Marta, berarti Yesus tidak ada yang mendengarkan. Mengadu loh. Maksudnya mungkin begini, Yesus jangan bicara dulu ya, saya tak ajak adikku melayani, mungkin bikin bakpo, mungkin bikin biapo, mungkin bikin panada, mungkin bikin ayam goreng segala macam. Seperti itulah kira-kira bayangan saya, sibuk dengan kegiatan. Loh, gak salah, dan itu kita perlu untuk dalam pelayanan. Tapi yang jadi masalah ketika kesibukan saudara kepingin diketahui orang lain, kepingin mendapatkan jempol daripada orang lain, atau seolah-olah Anda yang paling berjasa dalam pelayanan, itu yang salah. Itu yang salah. Apapun pelayananmu, saya pikir kalau semuanya itu hormat dan kemuliaan nama Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Sebab upahmu datang dari sorga. Upahmu bukan datang dari sesama. Kalau Anda melayani Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Biarlah semua pelayanan ditulis dalam kitab kehidupan. Bukan karena apresiasi manusia, bukan karena banyaknya like, bukan karena banyaknya viewer. Tetapi yang Anda kejar, yang Anda cari adalah perkenanan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Opa, oma, om, tante, kakak, adik, sahabatku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya lanjutkan dulu, ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya ulangi sekali lagi ya. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saya ulangi sekali lagi. Yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya. Mungkin Anda yang baru bergabung, saya ingatkan sekali lagi. Kalau Anda sudah melakukan yang baik, lawan kata yang baik bukan yang jelek. Tetapi untuk lebih lagi daripada yang baik, saudara harus mengambil yang terbaik. Melayani Tuhan, melayani yang terbaik. Menyembah Tuhan, berikan penyembahan yang terbaik. Betul? Ditugaskan menjadi seorang pemberita firman Tuhan, lakukan dengan yang terbaik. Lakukan pelayananmu seolah-olah itu pelayanan yang terakhir, dan tidak ada kesempatan lagi untuk melayani di kemudian hari. Dan lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Yang setuju sampai di sini katakan amin. Haleluya. Saya percaya saudara mulai sudah mengukur. Sudahkah, apakah aku seperti Lazarus? Apakah aku seperti Marta atau seperti Maria? Mewakili tiga orang yang percaya. Tapi ada satu lagi. Ada satu lagi. Ada orang yang percaya, yaitu tipe Yudas. Saudara mungkin bilang, oh sebentar dulu. Hidup Yudas tidak lebih buruk daripada hidup Petrus sebenarnya. Yudas itu setia sebenarnya. Tapi yang jadi masalah, pola pikirnya dia dikuasai oleh satu tindakan, dan di mana sekali berbuat kesalahan, Yudas tidak didapatkan bertobat. Petrus sering sekali melakukan kesalahan. Coba ingat ketika Tuhan Yesus ada di Getsemani, mengajak ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Tuhan bilang begini. Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, semua orang akan terguncang imannya karena aku. Murid yang lain diam, tapi Petrus yang muda, bangkit berdiri, dia menepuk dada, semua orang boleh terguncang imannya, tetapi aku Petrus sekali-kali tidak akan terguncang imannya. Tuhan marah loh. Tapi yang hebatnya, setiap Petrus melakukan kesalahan, Petrus bertobat. Betul? Ketika dia menyangkal Yesus, akhirnya Petrus pun bertobat. Tetapi ketika Yudas Iskariot menjual 30 keping perak Yesus kepada para Sanhedrin, tentara Romawi, tidak didapatkan dalam ayat manapun akhirnya apa? Si Yudas itu bertobat. Nah, tipe yang keempat, yaitu hanya mengambil dan tidak mau memberi. Yudas hanya berbicara tentang untung dan untuk. Kalau aku ngikut Tuhan, untungnya apa? Kalau aku ngikut Tuhan, diberkatinya apa? Sementara enggak ikut Tuhan sudah begini. Pak, Bu, mengikut Tuhan konsepnya bukan untung dan rugi. Saudara, ini kasih Tuhan. Anda pergi ke komunitas kekristenan, Anda pergi ke gereja, Anda pergi ke persekutuan, Anda tidak dikonsep untuk mengejar berkat. Hanya mengambil berkat tanpa mau memberi. Betul? Makanya di banyak kesempatan termasuk di acara Back to the Bible ini, selalu saya ingatkan dalam doa penutup, kami tidak datang kepadamu hanya menikmati firmanmu, tidak menikmati hadiratmu, kami datang juga membawa persembahan. Persembahan itu bisa Anda bawa ke gereja saudara, bisa Anda bawa ke persekutuan saudara. Artinya apa? Anda tidak hanya mengambil, tetapi Anda mengucap syukur dengan apa? Dengan pemberian, dengan berkat yang saudara punya. Kenapa? Karena semua berkat yang saudara dapat, yang saudara punya, yang saudara miliki, yang saudara kelola, itu semuanya asalnya juga daripada Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Puji Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan ya Tuhan, aku mau mengambil dan aku mau memberi. Aku mau dipuaskan dengan firman-Mu. Tapi aku harus peduli dengan pekerjaan Tuhan. Aku harus peduli dengan pelayanan. Aku harus peduli dengan misi. Aku harus peduli dengan para janda-janda. Aku harus peduli dengan apa? Dengan orang-orang miskin. Aku harus peduli dengan orang-orang lain. Haleluya. Saya tidak mengajak saudara untuk membawa persembahan ke gereja yang saya pimpin. Saya tidak mengajak saudara untuk rame-rame persembahan di rekeningnya Back to the Bible. Nggak. Saudara punya panggilan, punya komunitas, lakukan itu untuk komunitas saudara. Haleluya. Karena saya sadar betul berkat itu datang daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Haleluya. Yudas saudaraku hanya mengambil dan tidak mau memberi. Jadi tidak ada istilah bahwa kita percaya Yesus asalkan kalau, itu enggak ada lagi. Hitung-hitungan. Tidak. Kita mengikut Yesus, kita melayani Tuhan karena Tuhan telah selamatkan kita. Tuhan berikan penebusan yang luar biasa. Tuhan dudukkan kita seperjamuan dengan anak domba Allah. Itu adalah unpricing. Anda tidak akan bisa
bayar dengan nyawa Anda sekalipun. Sebab kasih karunia Tuhan begitu besar dan luar biasa. Keselamatan bukan karena perbuatan baikmu. Keselamatan bukan karena persembahanmu. Keselamatan bukan karena pelayananmu semata. Tapi keselamatan karena iman percaya kita. Dan mengakhiri pertandingan kita tetap dengan takut akan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, ayat terakhir yang dilupakan oleh Yudas. Coba lihat 1 Korintus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat ke-20. Ini loh saudaraku. Kalau kita sudah mendapatkan karya penebusan, kita percaya Tuhan baik dan memberikan yang terbaik, Tuhan sentral daripada segala-galanya. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke, ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ingat di Golgota, di Kalvari, di Bukit Tengkorak, di kayu salib, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 21, "It is finished." Sudah selesai, sudah lunas dibayar. Kegagalanmu Tuhan bayar, sakit penyakitmu Tuhan bayar, semua dosamu Tuhan bayar, semua kutuk yang membelenggu kita kalau kita percaya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amen. Yudas harusnya sudah mengerti ini karena apa? Dia juga barisan yang diselamatkan, tapi sayang dia hanya mengambil dan tidak mau memberi hidupnya, tidak mau memberi waktunya, maaf termasuk di dalamnya berkatnya. Haleluya, puji Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Saudara tidak bisa bilang begini, Pak ini tubuh-tubuh saya, mau saya apakan tubuhan saya? Oh, enggak bisa begitu. Kalau Anda sudah percaya kepada Kristus, Anda percaya kepada penebusan, Anda percaya atas karya keselamatan, tubuh yang engkau punya ini bukan milikmu lagi, tetapi tubuhmu telah dibayar terus menjadi tempat bait suci Allah, tempat Roh Kudus, tempat mesbah daripada Allah sendiri. Ayat lain mengatakan, barang siapa merusak baitnya akan kubinasakan, kata Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Anda sudah percaya, Anda melakukan yang terbaik, bagian yang terakhir, jangan lagi menyimpan kepahitan dalam tubuhmu. Jangan lagi menyimpan hal-hal buruk atas hidupmu. Jangan lagi menyimpan hal-hal yang tidak berguna lagi atas tubuhmu. Ini adalah bait Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, jangan lupa share ini ke kontak Facebook Anda, biar banyak orang boleh mendapatkan kebenaran yang hakiki. Boleh banyak orang belajar back to the Bible. Semuanya balik bagaimana firman berbicara, bagaimana Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan apa, Pak? Dengan melayani yang terbaik. Dengan apa, Pak? Memberi yang terbaik. Dengan apa, Pak? Menyembah yang terbaik. Dengan apa, Pak? Menunjukkan bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan. Haleluya. Betul. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Saudara dan saya perlu Tuhan. Bukan Tuhan yang perlu kita, tetapi karena kasihnya yang begitu besar atas Bapak, Ibu, dan saya, Dia berikan anaknya tunggal. Supaya apa? Kita dimampukan mengambil bagian yang terbaik, ya, supaya Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Amin. Ada 4 tipe tadi. Lazarus, Martha, Maria, dan Yudas. Saya berdoa semua saudara yang ada, yang di rumah, dan dimanapun Anda berada, Anda adalah tipe orang yang percaya dan tipe Maria
melekat atas kita. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjamah saudara. Sehingga hari-hari ke depan yang masih dalam kondisi pandemi ini, kita tetap kuat, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Yesus yang memberikan kekuatan atas kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat arahan-arahan. Biar Engkau sendiri mencelikan mata hati kami. Dan kami mengalami perubahan dan perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga iman percaya kami, cara melayani kami, hidup kami selanjutnya bersama dengan Kristus, bukan hidup yang biasa-biasa, tetapi yang terbaik yang rindu kami lakukan. Berkati setiap kami, baik yang ada di Jabodetabek, luar pulau, maupun yang di luar negeri, di Singapura, di Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah, Tuhan lawat kami. Dengan firman-Mu kami dibukakan dan dicelikan mata rohani kami. Dan kami melangkah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami datang bukan dengan tangan hampa, tapi kami mempersembahkan ke hadapan-Mu yang akan kami bawa di komunitas kami, di gereja kami masing-masing. Biar nama Tuhan dipermuliakan oleh. Karena itu biarlah kami memiliki sikap hati yang benar, sikap tubuh yang benar dalam membawa persembahan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri pertemuan Back to the Bible malam hari ini, biarlah damai sejahtera, sukacita Allah, pertolongan daripada Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus sempurna atas kami dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah ikut bersama dengan kami Back to the Bible. Shalom dan selamat beraktivitas. Haleluya.